angin super kencang. Kita beri putaran 600, semoga mau terbang. Faktor angin yang membuat baling-baling powernya tidak kuat menerobos angin ya. Jadi kebawa angin karena terlalu ringan pesawat kita. Ya. Tadi bisa berputar. Jatuh di sini. Putaran karet masih banyak. Karena kebawa angin ya. Nih ya, situasi yang enggak memungkinkan, anginnya terlalu gede. Padahal nih putaran masih lumayan banyak ya. Dan tetapi kebawa angin terlalu ringan unit kita. Kita coba sekali lagi, kita beri putaran lagi sekitar 500 atau 600 ya. Saya tunggu, saya nanti sampai reda angin yang berembus. Nih sampai sang surya telah menampakkan sinarnya full bulat. Semoga saja ini nanti anginnya reda, enggak sekencang ini ya. Kita tes lagi penerbangan yang kedua. Ternyata masih ke bawah angin mas ya. Terlalu ringan unit kita. Matahari sudah lumayan tinggi, tapi anginnya masih kenceng ya. Itu benderanya berkelebat, kemelebet. Karena saya putar lebih dari 700, akhirnya putus karetnya. Ya akhirnya sampai di sini. Semoga sedikit share ini menghibur dan bermanfaat. Salam sukses to lovers, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.